Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita hari ini. Saya hari ini mau memberikan paket spesial. Ini speaker aktif DAT yang DX122 mau kita gabungkan dengan mixer audio band yang 16 channel. Jadi nanti teman-teman membeli satu paket DX122 sudah plus mixer 16 channel dari audio band. Ini teman-teman ya, wow keren. Mixernya audio band 16 channel full mono. 16 channel full mono. Keren, 16 channel full mono. Oke teman-teman ya, ada channel 1, channel 2, channel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 full mono, tidak ada yang stereo. Mantap, keren. Dan juga teman-teman ada Phantom 48 volt juga, bisa kita kirimkan juga nanti kalau mau kita send untuk ke monitor buat kita melihat nanti mana channel yang mau kita monitor. Keren. Oke. Terus AUX-nya ada satu, ada AUX free satu, yang satu efek. Dan nanti kalau kita pakai efek eksternal bisa memanfaatkan yang efek ini juga. Jadi nanti efek ini dimanfaatkan, nanti yang ini bisa digunakan untuk kontrol. Ini mixernya keren. Terus efek bawaannya juga sudah ada, efek delay teman-teman ya, efek delay, efek repeat. Jadi nanti teman-teman juga bisa menambahkan efek eksternal. Nah, caranya gimana? Nanti bisa melalui efek send. Nah, efek send nanti dikembalikan ke return efek. Ini sendnya, ini efek kembalinya. Atau nanti di send dikembalikan ke channel juga bisa. Enak ngaturnya itu teman-teman ya. Oke, ini untuk ada bluetoothnya juga, ada USB. Ini tipenya LD1600 teman-teman ya, 16 channel full mono. Mantap ini mixernya. Lihat bodinya slim banget. Bodinya slim keren kece. Oke ya. Sekarang ini DX122 sudah ready di depan. Sekarang kita ayo siapkan. Oke, kabel power pasang aja ya. Oke, kabel power dipasang dulu teman-teman. Kabel power dipasangkan dulu. Oke, kabel power dipasangkan dulu ke adaptor. Biar kece, keren. Oke, dipasangkan dulu. Nyalakan pak. Oh iya, dinyalakan dulu. Nah, oke, dinyalakan dulu. Terus ini ya, ini kabel input. Ini nanti kabel input HP channel 15 sama 16 mau tak gunakan kabel input. Sekarang untuk instalasinya, ini mana kabelnya? Ini lewat out aja, lewat yo, lewat belakang aja nggak apa-apa nanti. Ini kemarin sudah dicoba yo, wis toh. Nah, ini ya. Ini kita gunakan channel L dan channel R. Oke. Sekarang dihubungkan belakang. Oke, ini lancepin di input. Input. Iya, input L, input R. Iya. Kenapa wes ya? Udah. Wes ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi nanti itu instalasinya cukup mudah, cukup menggunakan kabel. Nanti sudah plus kabelnya 10 meter ya. Nah, itu. Nanti sudah plus kabelnya 10 meter. 10 meter kabel, teman-teman tinggal pakai saja. Oke, mantap ini 16 channel ya. Pokoknya teman-teman nanti kalau membeli yang seperti ini, mixernya banyak. Kalau mixernya banyak, untungnya buat apa? Contohnya kalau ada acara elektron, acara hadruan, teman-teman nanti menggunakan 16 channel itu sangat cukup. Kalau untuk acara elektron, acara untuk hadruan seperti itu sangat cukup ya. Untuk acara hajatan kecil-kecil apalagi. Kalau nanti teman-teman untuk elektronan saja menggunakan 16 channel sudah cukup nanti. Dan kemungkinan malah sisa untuk channelnya ya, tergantung nanti yang digunakan. Oke ya, sekarang kita kita nyalakan. Ini kita buat modenya ke LAN dulu ya, DVD. Nah ini kita modenya di bidang ke sini. Terus ini saya volumenya mentok. Ini bass, ini bass segini. Balance di sini, ini bass mentok, treble juga. Ya ini subwoofernya tak buka separuh. Oke, sekarang kita tinggal coba. Nah, kita tinggal coba teman-teman. Oke, ini langsung ke HP aja musiknya.
ini tak coba DJ dulu teman-teman ya, DJ dulu. Terus nanti saya akan coba lagu dangdut. Mesti kalau karakternya nanti yang paling pas kalau digunakan untuk dangdut nanti bagaimana, itu nanti yang dicari. Oke ya, ini sementara kita cek DJ dulu sebentar biar teman-teman bisa menikmati nanti hasilnya bagaimana untuk suaranya. 16 channel ya, jadi sebenarnya mixer itu mau pakai 32 channel pun nanti yang diutamakan mesti, artinya yang digunakan itu enggak, ya tergantung kebutuhannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau gue musikan aja 2 channel sudah cukup ya. Channel 15 dan 16, ini main LR sudah saya buka. Ini yang L, ini L sudah bunyi, ini R. Oke ya, ini L, ini R. Tuh, rowes sih mixer ini. Aku senengku sama mixernya ini, bersih teman-teman ya. Oke, HP-nya tak letakkan sini ya biar rapi teman-teman ya. Nah, ini buat memonitor teman-teman ya. Nah, oke. Kita play ya musiknya ya. Wow, keren.
Oke, mantap, keren banget. Jadi karakternya kalau kita menggunakan mixer itu kita bisa mencari lebih karakter mana yang diinginkan. Jadi katakanlah seperti ini teman-teman ya, kita mau deck 122 ini karakternya mau tak buat dangdut mas, biar low nya lebih tebal bagaimana. Otomatis nanti ketika kita menggunakan mixer, nanti kita akan bisa lebih memixing itu. Kalau kita hanya menggunakan controller, mengingat ini ya, controller dari deck 122 itu hanya menggunakan sistem digital. Nah, ini teman-teman yang kemarin, kenapa kalau teman-teman mencoba langsung di sini mas, DX sama DS, kenapa kalau kita menggunakan kontrol bawaannya, bassnya itu lebih nendang DS, karena apa? Dia menggunakan sistem analog. Jadi di analog itu lebih detail kalau di DS. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan mixer itu antara DS DX itu sama persis untuk hasilnya. Karena apa? Karena kita menggunakan mixer, otomatis mixernya juga bisa kita buat ngegas lebih DX-nya. Itu bedanya. Jadi makanya kenapa teman-teman kalau mas pas waktu nyoba DX sama DS langsung, contohnya mas kalau untuk suara jernihnya DX kok lebih jernih ya. Tapi kalau untuk bassnya DS kenapa kok lebih nendang ya, lah itu karena beda controller teman-teman. Tapi kalau teman-teman menggunakan mixer DS apa itu middle-nya bisa lebih detailkan. Lebih detailkan treble sama middle-nya bisa. DX teman-teman bisa juga nambah bass, bisa bassnya lebih tebalkan, bisa, itu keren. Jadi kalau kita sudah pakai mixer itu tidak berpengaruh, apalagi mixer yang 16 channel. Wow, keren ini mixernya 16 channel guys. Ini bisa untuk semua speaker aktif teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba ya, kalau frekuensi lagu dangdut. Sekarang kita frekuensi lagu dangdut, teman-teman nanti dengarkan hasilnya bagaimana kalau digunakan untuk dangdut, takdutnya apakah terasa seperti itu. Nah, biar teman-teman bisa membandingkan nanti hasilnya kalau digunakan untuk dangdut, untuk takdutnya bagaimana nanti. Kok enak, bulat banget. Enak,
wis mantep pol iki kowe. Itu tebel banget. Jadi lo karakter lo nya itu tebel banget. Teman-teman sudah bisa nilai sendiri tadi ya bagaimana. Kalau diputar kita diputar lagu dan menurut dia lo nya wow keren. Jadi yang pertama karena memang DX itu sudah detail di suara middle sama high. Yang kedua lo nya itu bisa kita atur lagi. Lo nya itu lebih ditonjolkan lagi. Dan teman-teman tadi lihat hasilnya seperti itu. Bener-bener kalau digunakan untuk dangdut suara di tak-taknya dudutnya itu kempel. Mantap, kalau orang Jawa itu bilang jejek ke dada, jadi jeduknya itu kerasa, itu teman-teman cocok dibuat dengan itu. Oke ya, terima kasih buat teman-teman yang semuanya sudah menonton video hari ini. Ini nanti satu paket itu dengan harga hanya 6.699.000 sudah plus kabel HP dan juga kabel dari mixer ke DX. Jadi nanti dapatnya DX122, mixer 16 channel, kabel input dan juga kabel yang menghubungkan dari mixer ke DX122, 16 channel bro, keren, mantap digunakan.
digunakan untuk rumahan oke, digunakan untuk acara-acara oke. Oke ya, itu teman-teman ya, video hari ini sudah saya buatkan buat teman-teman semuanya bagaimana karakter D122 ketika benar-benar kita kelola menggunakan mixer. Suara dan dangdutnya oke, top marko top. Oke ya, terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi.